Abdul Aziz bin Hisham. Semasa saya dalam Berkhidmat Dalam Tentera, pangkat saya sarjan. Jadi bertugas buat operasi ini, bertempur dengan komunis, mula daripada tahun 49. Masa itu saya buat operasi di negeri Kelantan, sepadan dengan Kelantan dengan Siam. Jadi maklumlah, buat semasa buat operasi itu memang amat sukar. Amat sukar kerana berkhidmat dalam hutan. Dalam hutan, sempadan dan sentiasa nak buat pada. Seperti sebelah Parti Komunis Melayu masa itu, kalau kita pihak tentera buat cuai ataupun ambil aman senang sahaja, sudah tentu kita kalah. Sebab mereka tu Parti Komunis tu dia pandai membuat cara-cara serangan jungle warfare. Buat serang nap menggunakan bobby trap, menggunakan panah buluh beruncing. Seperti kalau kita jumpa semasa itu akar-akar kayu, kalau ada yang tegang, jangan dikendurkan. Kalau kita sepak kendur, jerangkap sama, buluh runcing, sudah tentu mengena pada badan kita. Rotan. Dalam hutan mana ada kawat dan tali itu, rotan. Masa buat operasi, kita kena beringat. Betul-betul kena beringat. Masa berjalan tu pandang bawah dan pandang atas pada pokok. Kadang dia orang ni sentri dia di atas pokok. Di atas pokok. Tapi dia tidak menembak. Dia bagi syarat pada kawan dia pula. Camp dia di sana. Mengatakan kita dah ada, kawan dia cabut. Saya buat latihan rekrut selama 6 bulan di production. Belas kali yang kena ambush, yang dia orang serang saya. Dia serang camp kita. Masa yang serang di camp ni, di Pahang masa tu. Di Raub Pahang. Saya, camp saya duduk masa itu di Sungai Gali lah. Sungai? Sungai Gali. Sungai Gali Raub. Dalam pokok getah. Masa itu juga ada satu governor resident orang putih yang dia orang tembak dekat Fraser Hill. Pasukan saya lah. Pasukan masa itu tiga Melayu. Pergi menggempur dan mencari jejak-jejak komunis yang menembak resident Henry Gini. Jap. Lupa saya nama. Itu dia. Henry Gini. Masa itu dibantu oleh tentera-tentera British. Tentera British ni menggunakan dia punya mortar meriam daripada jalan raya ala ke tempat Senior Gini yang mati itu. Jadi kami yang nyusup bawah peluru lah. Peluru tu macam payung mana. Peluru macam payung tembak sana, kita nyusup bawah. Takut komunis tu lari kemari. Itu dia. Jadi kayu tu jatuh tu begini, maklum lah, meriam kan.
Jadi kita berhati-hati lah. Lepas tu ada ada bila bersemuka dengan komunis tu macam mana? Bila semuka di komunis di Kelantan lah. Ha. Memang maklumlah perang pelu-pelu hidup. Ya, yeah, bukan pelu mainan. Kita dapat batang, kita menyarap pada batang untuk buat cover. Dapat pada pokok yang besar-besar kita menyarap. Nak nak mengelakkan daripada tengok tembakan peluru-peluru daripada musuh. Komunis ini masa itu dia pun senjata dia canggih. Canggih. Dia ada brain gun, submachine gun, rifle. Bagaimana yang kita ada, pasukan selamat kita yang kita ada, dia ada. Dia ada. Mana dia dapat? Itu barangkali dia dapat semasa masa pemerintahan Jepun. Jepun kalah. Saya percayalah. Masa Jepun kalah, meninggalkan harta benda dia. Senjata api. Apa senjata yang kita gunakan masa itu, dia pun serupa. Yang mana kita tembak komunis yang dapat tu kan, kita tengok senjata dia, ada. Kebanyakan komunis masa tu yang 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 Pak Aziz jumpa ni bangsa? Kebanyakannya Cina. Bangsa Cina. Melayu tak pernah jumpa. Bukan nak kata lah. Tapi kalau dia orang Cina tak apa elok kan. 100% Cina komunis. Tapi apa yang saya dipahamkan, orang-orang kampung, orang-orang Melayu kita di kampung-kampung lah, terpaksa satu rumah ni menyediakan ikan bilis, rumah satu lagi siapkan ikan kering, satu rumah lagi nanti siapkan gula ke, tepung, jenis makanan dia lah. Sotong kering untuk komunis. Jika orang Melayu kita ni, orang kampung, tidak adakan benda ni, maka rumah itu akan dibakar, komunis bakar lah, dan akan dia bunuh. Kalau tak buat? Tak buat. Mesti bagi. Tak banyak sikit mesti bagi. Saya pernah buat operasi. Saya pernah membuat operasi di jalan raya lah, buat roadblock. Dalam handle basikal tu, handle basikal kita tu kan. Bila saya tahan, beras jatuh. Handle basikal? Handle basikal. Oh, dalam tu? Bila kita tahan dia, basikal tu bergerak, jatuh beras. Masa tu dia tahu tentera tak ada kawasan tu. Dia masuk. Dia buat. Tapi dia tidak masuk, tak pergi ke rumah-rumah orang kampung. Tapi ada ejen dia, baru orang dia tu ada. Ada orang khas lain yang mengambil benda tu. Macam beras, tepung dan sebagainya. Dia kumpul satu tempat. Nak katalah di sini, dia kumpul dalam lebih kurang 5 batu budi ni, 10 hutan. Jadi kita dapat information, kita buat ambush. Komunis ni, boleh cerita sikit pasal perasaan. Ya. Pada masa tu, ingat tak? Bila bertempur dengan komunis tu, sebelum senjata kita meletup, mendengar cuma senjata dia saja meletup, kepala kita, hidung kita memang cium bumi lah. Kalau kita angkat, putuslah kepala. Sebelum anggota kita meletup senjata dia, tembak membalas pada dia, memang kita gerun lah. Gerun. Memang gerun. Gerun ya. Semangat tu tak ada. Tapi bila senjata kita dah meletup saja, kita tembak dengan brain gun, masa itulah baru semangat berkobar-kobar. Menengok dekat Kuala Petis ni, Kelantan sana lah. Komunis masih ditembak. Seorang
masa itu saya jatuh pitam. Sebab yang pertama kali saya menengok orang mati, belum randarah. Belum randarah. Bukan tak biasa menengok orang mati, datuk nenek kita pun meninggal di kampung, cara lain kan. Ini bila dia kena dekat kepala tu, dia memusing. Banyak tu memusing pun ni. Terkapai-kapai. Saya menengok komunis ni mati berlumuran darah, kepala tu hancur kena berenggan. Bila ni nak mati tu tangan tu terkipai-kipai, kaki ni semua terangkat belakang lah. Macam urup iu ni. Iu terbalik lah. Jadi saya lepas pada tu, saya nak tidur malam dah tak boleh. Ternampak-nampak. Ternampak semangat saya tu. Masa ni umur berapa? Masa itu saya muka dia dalam 19 tahun lah. 19-20 tahun lah. Jadi ada satu ketua saya masa itu, dia namanya Sarjan Sarjan Yusof. Dia ni semasa peperangan dua, dunia kedua, dia dah ada dalam tentera askar Melayu, battalion kedua. Dia ambil bayonet saya ni tadi, dia cocok pada mayat Cina tu, darah tu dia colik pada mulut dia. Barulah lepas pada itu tembak berapa banyak pun saya tak takut. Itu satu daripada ubat kita lah, perangsang kita. Dia cabut bayonet saya, saya dah tumbang, tak sudah. Dia cocok pada mayat bangkai Cina tu, berdarah, colik pada mulut dia. Mulut dia ke? Mulut saya lah. Mulut Pak Aziz lah. Bila saya sedang tu begini, saya berasa macam masing-masing pahit. Kata apa benda, kawan kata, Sarjan Hussein tadi kata cocok darah mulut. Tak apa lah, baru ubat. Jadi lepas benda tu, berjumpa lagi yang dahsyat-dahsyat. Tembak perempuan sampai berlubang dada ni, tetek ni terbang. Tak ada apa benda. Terbang ni, berlubang perempuan. Komunis lah. Komunis. Dulu masa tu komunis memang kejam. Kejam sangat-sangat. Cukup kejam. Bas dia bakar. Bas? Rumah dia bakar. Masa saya bertugas di Johor dekat Jaman Luang nama tempatnya. Segala lori ikan datang daripada Indau nak bawa ke Kota Tinggi, sari kena dua kali. Mula-mula di belakang sekali traktor kereta skok kar tentera. Lepas itu kita susun bas, lori ikan, kereta orang awam. Lepas itu satu lagi skok kar. Kita nak mengiring ni. Lepas pada tu, depan tu, kalau ada bawa kayu balak ke apa, ini semua orang awam lah ni. Escort sampai begitu sekali. Sampai Kota Tinggi, kita lepas. Dan dia orang, kita balik. Daripada Nau Mersing ke Kota Tinggi. Amat dahsyat. Amat dahsyat. Apa lagi yang pakcik ingat? Yang saya ingat masa itu jambatan kita di negara kita ni lah. Jambatan jalan raya ni lah. Okay. Kayu. Okay. Kayu melentang begini. Bila kita lalu dengan trak, jambatan tu berbunyi. Kadang-kadang kan. Masa itu dia tembak. Oh, masa itu dia tembak? Masa itu dia tembak. Ha, dia jatuhlah hutan. Masa itu dia tembak. Dia orang ni bagi pihak komunis lah. Memang bijak. Saya kata bijak lah. Kalau dia tak bijak, orang kita banyak yang tak mati. Masa tu banyak tak kawan-kawan Pak Aziz mati? Banyak. Ramai. Kalau saya kenangkan, air mata saya akan keluar lah. Sebelah saya.
bila bertempur. Kalau saya kenangkan namanya arwah Mustafa lah. Kalau saya kenang air mata saya keluar. Masuk kampung kan? Betul. Ada tak yang pakcik pernah masuk yang orang komunis baru lepas bakar rumah ke, baru lepas bunuh orang kampung ke macam mana? Yang baru lepas bakar bas. Berasap lagi bas tu. Pasenjir dalam tu bertabur tepi jalan lah. Orang kampung tu? Orang kampung. Dibunuh macam mana tu? Dia... nombor satu dia naik atas bas tu. Apa jenis makanan ada dia, baik? Itu nombor satu lah. Nombor duanya, segala ada penumpang pasenjir dalam tu, dia suruh keluar. Dia keluar, suruh keluar, jauh daripada bas, bas tu dia bakar. Penumpang? Penumpang bercabur lah, sepi jalan. Tinggal kena bucu je lah. Oh, tapi tak, dia tak bunuh lah? Ha, dia tak bunuh. Jadi, salah satu daripada penumpang tu, berhubung dengan kita orang lah. Jadi, kita sampai tu, bas tu masih berasap menyala lagi lah. Kita tak boleh nak buat apa. Arahan tentera tu tadi, macam saya pergi, untuk menyelamatkan pasenjir tu. Bukan nak memadamkan bas. Itu dia. Pasenjir tu orang kampung lah, Melayu lah. Orang kampung? Kebanyakan Melayu. Banyak. Ada tak yang tentera yang ditangkap oleh komunis? Tak ada lagi. Dia tak tangkap, dibunuh je terus. Apa yang sekular yang kita orang jumpa di dalam hutan sana lah. Tulis Cina, tulis sama Melayu kita. Dia nak menghapuskan penjajah. Bila masa saya cakap, komunis yang masa dulu memang zalim. Pembunuh. Dia bukan komunis. Pada saya lah, dia pembunuh. Pemerontak. Pemerontak, pembunuh. Amat-amat zalim. Dalam satu company 130 orang. Dalam grup yang dalam grup saya 30 orang. 30 orang. Satu saja kan. Di bawah dia mesti ada 29 orang. Oh, satu saja. Ah, dia panggil platoon sergeant. Platoon sergeant. Di atas sergeant tu mesti ada satu pegawai. Lieutenant 1 ataupun lieutenant 2. Komunis ni dia banyak mengugut orang-orang kampung. Dia mengugut. Bila dia tak dapat satu-satu benda, dia akan musnahkan orang tu lah. Dia minta orang kampung ni mesti bekerja sama dengan dia, membantu dia. Membantu segi di segi makanan, perubatan, pergerakan. Kalau dapat, dia nak orang kampung ni bagi tahu. Sini askar ada dekat sini. Jangan keluar. Itu dia nak. Orang kampung terpaksa lah dengan cakap dia. Terpaksa. Sebab dia ugut orang kampung kita memang takut. Cukup-cukup takut. Takutkan nyawa. Takut rumah kena bakar. Anak kena bunuh. Anak kena bunuh. Dia tak cukup-cukup salim komunis ni. Tak ada peri kemanusiaan. Tiap-tiap hari ada budak-budak dan orang perempuan Indonesia menjual kuih. Dia menjual kuih pusing. Dia tahu hari ni bawa 40 habis. Dia punya intelligent tu. Keduanya pada satu hari dia kata nak bersedekah. Bersedekah pulut kuning. Nak bersedekah satu orang 2 biji telur. Telur rebus lah.
Kenan dia tanya berapa biji cukup. Dia nak tahu kita strength kita berapa orang tu. Jadi dia orang ni tadi cakap, benar. Kata ada 12 orang. 12 orang, 24 biji. Tahu tak? Ha, itu dia. Dia punya bijak pandai. Dia rush lah. Ha. Kita 12 orang. Ha, dia datang 20. Selesailah kata. Yalah. Sebab tentera Melayu ni, pegawai-pegawai tingginya, semuanya British. Semua pegawai British. Termasuk Brigadier General dan penuh. Semua pegawai British lah. Okay. Jadi, kita orang tentera Melayu ni, tentera askar Melayu ni, terpaksa ikut arahan dia. Ikut arahan dia. Sebab kita bertulis pada lambang kita tu, taat setia. Lambang singa berjuang tu, taat setia. Tak kira pada siapa merintah. Taat setia. Ha, itu dia. Taat kepada undang-undang. Taat kepada arahan. Taat kepada pegawai-pegawai. Disiplin. Memang apa arahan masa itu memang British. Saya akui lah. Memang British. Tapi perjuangan tu? Perjuangan tu kalau nak mengikut memang perjuangan British lah. British. Perjuangan untuk agama juga, untuk negara juga. Untuk negara lah. Bapa orang ni apa anda mati? Tembak dia ke mana? Gurkha di Guang Musang, Kelantan. Gurkha Rifle Company. Orang putih pun dia mati. Masa itu, kita benda merdeka lah kan. Memang perintah British. Kita kena patuh. Patuh dan taat kepada apa yang dia keluarkan arahan pada kita lah. Pada pendapat saya, generasi yang ada sekarang ini tidak diterangkan sebenar-benarnya, tidak diterangkan sebenar-benarnya perjuangan tentera-tentera semasa komunis kita nak mencapai kemerdekaan. Jadi generasi yang ada sekarang ni kebanyakannya tak faham. Cuma mendengar sahaja. Cuma mendengar sahaja. Tapi tak faham. Tapi tak faham. Jadi tidak di apa, tidak di dijelaskan terang atau ditunjukkan sebenar-benarnya. Penggolakan tentera masa itu kita nak menyambut kemerdekaan tahun 57. Semasa bulan Julai tahun 57, kira sebulan lagi kita nak menyambut mereka sebagaimana dihubungkan oleh almarhum Tengku Abdul Rahman. Masa itu saya menyambut kemerdekaan di Padang Sembah Sanggam di Ipoh. Pakai lagi mantra mahti lah, maklum lah kan. Saya nampak budak-budak sekolah, orang kampung semua keluar. Semua mengibarkan bawa apa bendera Jalur Gemilang. Tidak disuruh, tidak dipaksa, tidak di apa, tidak kita pujuk. Dia orang mengibarkan bendera di rumah, di kedai, pada pokok tu. Dia orang berbuluh naik kan. Macam mana tu, bendera politik ni, dia orang naik kepada pokok berbuluh. Pun ada. Masa itu, kita tidak merayu, tidak memujuk, tidak menyuruh. Ini memang kerelaan dia orang. Semangat dia orang masa itu. Kalau dibandingkan generasi sekarang ni,
jauhlah bedanya. Tapi saya tidak menyalahkan generasi yang ada ini. Sebab mereka ni tak faham, tidak di bagi tahu yang sebenarnya. Apa itu mereka pun dia tak tahu. Dia tahu apa yang dia dengar. Apa dia dengar sahaja. Cuma kita tanya, apa mereka? Dia tak faham. Jalur cukup bulan 8. Bentang bendera dekat bentang. Gantung. Kita tengok sekarang kenderaan kita sahaja sekarang. Adakah setiap kereta memubah jalur kemilang? Jangan kata besarlah, yang kecil pun cukup. Semangat tu. Semangat tu. Semangat dah kurang lah sekarang. Kurang. Semangat kurang. Jadi yang ada sekarang, generasi sekarang ni, dia nakkan kebendaan sahaja. Kebendaan. Kebendaan cara percuma, cara dibagi serakah ke dia ke, itu dia nak. Tengok kereta sekarang. Seperti mana yang diumumkan apa, dilaungkan oleh Datuk Rais, yatim. Tentang kibar jalur gemilang. Kita tengok mana yang ada. Boleh kita bilang. Yang pertama, kereta orang Melayu lah. Itu mata saya sendiri menengok pada hari ni lah. Kali besok lusa, tak tahu nak kata lagi lah.